tuh bisa gitu. Bisa orang nggak tahu kalau dia telat masak. Sekarang tahu dong. Jadi gue cariin. Ini telur siapa? Hah? Telurnya ada dua. Emang kenapa teh? Nggak apa-apa sih. Telurnya ini telur matang atau mentah? Mentah. 2 juta rupiah. Bukan kuis. Sorry. Kenapa? Ini ada Pak Cahyo ya di sini ya. Ini adanya Pak Cahyo, Cahyo adanya di sini, Cahyo, Cahyo. Pak Cahyo, Mas ya manggilnya ya, okay. Enak ya. Mas, ini tuh telur ini adalah media yang digunakan Mas pada saat lagi melakukan terapi. Betul. Pak Cahyo ini medianya macam-macam. Uh-huh. Kalau kemarin sama Dennis apa teh? Kemarin kan yang api, dibakar. Sama kertas, ini pakai telur. Gua pernah pakai kertas disentil sama dia, teriak-teriak. Gua juga pernah ya, jangan salah ya. Makanya hari ini beda lagi, telur. Telur. Oke. Kalau gua sih udah pernah. Sama loh. Bibi kan pengantin baru. Iya. Ini kalau mengutip sila dara ya, nggak ada di kontrak nih sama dia. Udah kayak, disedel kertas sakit gimana telur? Kertas kan setipis itu. Iya, tapi kan telur kan lembek. Jadi dari telur ini ntar akan keluar paku gitu. Oh, enggak. Paling berubah warna. Lu referensi lu apa sih Vidis? Indonesia tuh berbagai macam budaya loh. Kita enggak ada yang tahu. Iya, benar-benar. Tapi enggak, kalau ini nanti begitu dipijit enggak akan keluar paku, enggak akan keluar, tapi akan keluar surat izin keramaian. Aduh teh. Sudah ditandatangani lagi. Kok bisa? Bukan keluar paku, bukan keluar surat izin keramaian. Keluar unek-unek. Sweet deh berdua, siapa duluan? Hah, ini beneran gue? Beneran, sweet Pak, sakit gak sih pak? Berdua deh, berdua deh. Sweet dulu. Oke, Vidi, ya Vidi. Sweetnya juga belum. Wah, ini bener-bener nih. Ayo, enggak maksud gue, lu kan baru married kan? Iya. Ini untuk vitalitas ya? Emang iya? Bisa vitalitas buat mungkin... Ini kemana saya duduk sekarang? Duduk situ. Lu kembali lang, harusnya kalau ada keluhan mungkin di dengkul, kaki suka pegel atau bisa lari atau seperti apa gitu. Dia sih kaki sih enteng setelah ini. Oh, jadi bisa agak lumayan ngambang-ngambang gitu. Bisa jadi. Iya. Ini pijitnya kaki ini. Lepas kaki sepatunya. Lepas kakinya. Sepatunya. Iya. Maaf ya. Jabatan. Enggak. Tapi lu kakinya boleh dilepas? Oh, kalau kaki lepas aja. Boleh. Tapi lu biasa refleksi gitu-gitu enggak sih, Bin? Kadang-kadang sih kalau lagi bosan aja ya. Lagi bosan ya. Kayak ngapain di mall gitu, refleksi gitu. Oh, ya. Gitu. Ya udah ini anggap aja lagi refleksi di mall ya. Oh, ini bener-bener belum direlaksasi dulu, tangan kakinya dulu. Relax. Musiknya bisa enggak meningkatkan kecemasan? Iya. Yang lebih. Siap ya. Tapi hati-hati gitu. Karena tet. Tuh kan enggak. Pak Cahyo ini harus telur ayam, Pak Cahyo. Ah, bisa ayam negeri, ayam kampung. Oh, kalau telur omega gitu. Boleh enggak? Enggak. Wow. Boleh juga. Telur omega tuh kayak yang itu ya? Jadi ini cuman titik-titiknya kita sentuh seperti telur itu. Omega? Oh my god. Kayak ada ngiri-ngiri dikit kayak gitu. Iya. Kok Vidi biasa aja ya? Kok enggak percaya, Pak, telurnya, Pak? Enggak, karena ini kan ada juga dorongan dan penyaluran energi. Oh, gue pikir mentalnya udah gitu. Kuat. Iya. Duh, untung gue udah main pedi. Jadi di close up-nya keren ya. Oh, berarti sakit apa enggaknya tergantung penyakit yang tergantung dia. Penyakit dan ketahanan tubuh pasien sih biasanya. Oh. Ada yang biasa aja, ada yang baru sentuh malah teriak-teriak juga ada. Oh, baru belum diapa-apain udah teriak. Baru nempel aja. Ah, baru. Enggak, jadi enggak kenapa-napa. Enggak sih. Kok kayaknya dia biasa aja ya? Oh, lu sehat berarti. Ini kaki itu yang sakit nih, Inggal. Ayo. Biasanya emang di tangan, di kaki apa di mana? Di kaki sama di tangan. Kita coba di jari tangan. Oh. Oke. Okay. Oh. Gue mau digituin sakit loh. Masa sih? Iya. Ini kayak enak gitu. Berarti ini emang benar-benar bikin rileks ya? Rileks, saraf-saraf, peredaran juga jadi lancar seperti itu. Pak Cahyo kan ada terapi yang lain kan? Apa? Yang pijat sendok. Ada. Coba mungkin
Midi kalau yang pijat sendok mungkin lebih itu sakit. Itu sakit. Kalau itu sakit. Coba ya tangan. Tangan. Gini. Tangan gimana gini? Gini. Oh gini. Gini. Maaf ya. Iya. Pak Midi enggak kesakitan enggak seru. Enggak seru ya? Jadi demi kepentingan TV apakah aku harus teriak ya? Soalnya biasanya ratingnya bagus kan. Ya Allah gak ada apa-apa sih. Ini kayak... Apakah tandanya saya gak apa-apa, Mas? Tergantung apa namanya. Coba, orang itu sendiri inggar, sih. Inggar, tangannya inggar. Coba. Pokoknya jangan tegang gitu dong. Iya. Tangan. Ternyata Vidi sehat berarti. Amin. Nah ini sekuat tenaga ya, Mas ya, kalau bisa ya. Jangan bohong. Enggak kok, enggak sakit, gini-gini doang. Musiknya bener-bener. Itu cuma kayak nyeri-nyeri doang dikit gitu. Musiknya begitu, tiba-tiba Pacahyo. Nah, kaki enak di kaki. Iya bener. Aman. Oh dia suka enak puasa Senin Kemis, jadi aman. Pecahkan telurnya Pacahyo. Oke, gue samaan pijet sendiri sebentar. Pacahyo, kalau Pacahyo lagi pegel suka ngurus sendiri teriak. Sakit. Ini ya aku sakit. Enak kalau pijet itu sampai sini. Oke. Eh coba dong Pak di bagian situ aku mau juga. Nah, kita lagi ngantri. Lagi ngantri makanya jangan marah-marah di sini kita bareng di Miss Queen. Spell seru banget loh.